lagi dengan saya, Agus Gokle. Ya, apa kabar untuk kalian jomblo-jomblo gamer? Di video ini saya akan membahas tentang modem malam di COG. Ya, banyak yang kalian bertanya, bagaimana bang penampakan modem malam di Clash of Clans dan adakah modem malam di COG itu? Boom! Jawabnya masih 50-50. Tapi bang, kan kalian bertanya lagi, tapi bang, kan kapal misterinya sudah muncul. Ya benar, kapal misterinya sudah ada. Mungkin mode malamnya belum tentu ada. Ya itu tergantung dari pihak pengembang menambahkan mode malam atau tidak. Jika kalian penasaran dengan mode malam, kita perbaiki dulu kapalnya. Ya, seperti ini perbaikan kapalnya. 1, 2, 3. Ya, itu adalah contoh gambar saja. Dan ini mode malamnya. Inilah penampakan mode malam di COG. Ya, kelemahan mode malam adalah saat kalian lot ataupun saat clan war. Mengapa bisa begitu? Itu karena terlalu gelap, kemungkinan kalian akan sangat sulit untuk menentukan arah serangan kalian. Peletakan spell itu saat kalian war clan dan saat lot, kalian akan sulit menentukan berapa jumlah glut exilir dan dark exilir. Kita coba tes lot. Penampakan mode malam saat kalian lihat, sulit bukan untuk menentukan arah serangan. Ya, kembali lagi ke base. Ya, seperti ini. Tapi jika ada penerangan atau lampu-lampu gitu sih bagus ya. Di pojok-pojok itu seumpama pagarnya bisa menyala-nyala kan bagus. Jadi ada sedikit penerangan ya. Menurut saya sih saya suka dengan mode malam ini, karena cukup menarik ya untuk COG. Dan supaya kalian tidak bosan juga bermain COG, bisa berganti mode malam ataupun siang. Ya, iya, kita kembalikan lagi ke mode siang. Boom. Lagi ke mode siang. Ya, jika kalian suka dengan mode malam silakan like. Jika kalian kurang suka silakan dislike video ini ya. Thanks for watching and stay cool. Bye bye.